Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat, seger waras ya. Ketemu lagi dengan Mr. BP. Wow. Dan di sebelah saya ada aplikator dari rubber track atau jogging track. Ya, ini namanya Bapak Haji Abdul. Hey. Ya, insya Allah nanti tahun depan haji kembali. Amin. Ya. Ya, ini teman-teman semua, di sini kita proses melakukan finishing terhadap aplikasi terhadap jogging track atau rubber track ya. Di sini kita menaburkan PU ini. PU. Ini namanya PU ya, teman-teman, ini PU, dan satunya itu MPDM. IPDM ya, IPDM. Ini kita melihat teman-teman ada yang naburkan, ada yang gelar PU-nya. Jadi biar tidak cepat kering, karena ini di PU-nya ini cepat kering ya, Pak. Ya, Pak Abdul ya. Jadi ini kita benar-benar harus kolaborasi antar yang narik dengan yang narik dan yang nabur. Jadi jangan sampai PU udah kering baru ditabur ya. Ini alhamdulillah pekerja ini sudah solid dan sudah pada ahlinya ya. Teman-teman ini sudah profesional kalau menurut saya. Jadi mungkin ada tambahan Pak Abdul dari proses ini, mungkin ada sayang terlewat dari penyampaian saya. Sebenarnya sudah tidak ada, karena kita sudah sesuai tahapan-tahapan seperti yang di metode yang sudah seperti saya sampaikan. Ya, bahwa dari metode awal sampai akhir sudah seperti ini, Pak. Oke, siap. Jadi harapan kami ini ya, apa, tidak ada repair ya, jadi sudah sempurna dalam proses pelaksanaan. Jadi tidak ada namanya rework ya, teman-teman semua. Jadi Pak Abdul juga perlu, kita teman-teman dari was kita juga selalu memberikan pengawasan terhadap hasil produk, karena apa yang kita pertahankan adalah mutu, yang kedua biaya, dan yang ketiga waktu ya. Itu bisa disingkat BMI, biaya, mutu, waktu. Oke, mungkin di sore ini kita cukupkan ya. Mungkin hari ini dapat berapa meter persegi, Pak Abdul? Kurang lebihnya mungkin 500, Pak. 500 meter persegi ya. Insya Allah bisa lebih ya, Pak Abdul, di sore ini ya. Harapan kami yang di jogging track ini hanya 1070 bisa teraplikasikan dari rencana 500, semoga bisa lebih, sehingga di hari Selasa kita insya Allah sudah bisa tuntas. Setelah tuntas, kita pekerjaan selanjutnya adalah landmarking ya, terhadap jogging track itu. Oke. Kita sudahi, cukup sekian. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya ya. Salam sehat, salam seger waras, dan sehat selalu. Oke. Bye bye.